Tugas nih. Iya dong. Miss. Makasih loh. Kenapa? Kalau bukan lu, gua nggak bakalan punya kerja kayak begini. Dulu gua maling di sini gara-gara lu. Iya. Udah insap kan sekarang? Alhamdulillah sekarang udah insap, ternyata jadi maling itu gak enak bro. Iya memang. Dikejar-kejar, dihantui oleh rasa ketakutan. Betul. Bener, mendingan nah. Jadi satpam, security, keamanan, tapi bahagia. Nah, amankan. Iya. Bagus. Tapi ngomong-ngomong bro, gue gak bisa keluar nih, kuncinya kan sama lu. Gue 3 hari di sini lu. Oh ini kan udah gak pakai kunci sistemnya bro. Touchscreen? Pakai tangan udah. Wih. Nyem nyem. Gua lupa. Udah canggih sekarang bro. Tahu begitu gua apa namanya buka sendiri ya. Tangan lu udah kedeteksi belum? Udah. Coba dulu tes. Wah. Wow. Bekas buang air. Sini bro. Nih gua kan udah berapa tahun lumayan lah di sini. Udah 2 tahun setengah lah ya lo. Nih kita ngomongin gaji euy. Iya nih, enggak ada kenaikan nih. Masa 1,5 kita? 1,5. Ya. Kan kita nyawa loh di sini loh, jaga loh. Ya minimal ada peningkatan, lu udah 2 tahun kerja mengabdi kan harusnya naik dong. Iya, lu juga kan gara-gara kemarin itu dinaikin kan? Iya. Gara-gara lu ngelepasin maling. Iya. Ya kan? Lu dapet senal jepit. Gaji gua naik. Lu ngomong naik kan? Naik gaji gua. Gajinya naikin dong, makanya malingnya biar gak dilepasin gitu kan? Nanti kita ngomong aja. Ngomong lah. Pak RT. Kita demo. Oke. Anak-anak suruh kemari, lu siapin, bakar semuanya. Ah, jangan bro, kayak di kampus bro. Iya sih. Ini aja, kita minta aja, kalau memang dia gak mau ngasih, kita mogok. Bener, mogok. Kita gak boleh pokoknya demo, kita gak mau. Ini hari kita mau gajian nih. Gajian. Bilang aja sama Pak RT langsung. Gak usah hormat. Salam. Salam. Waduh. Rajin ya. Nggak keliling. Males enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apa-apa kali ya kalau kita harus istirahat. Ya, jadi ada waktunya keliling-keliling ya. Iya. Sudah pada makan? Belum. Wah, syukurlah. Jadi ini gimana sih ini RT? Gajian ya, Pak? Iyalah. Iya. Saya mau nelpon, Pak. Telepon. Kirain kalkulator. Pak RW, maaf ini saya nanti rapatnya enggak sempat datang tepat waktu ini. Oh, batal rapatnya. Haruslah. Saya sudah dandan ini masih enggak jadi rapat ini. Aduh Pak RW, tolonglah Pak. Rapat, Pak. Supaya saya ada kerjaan, Pak. Iya. Oh, pada enggak bisa. Ya, kalau gitu rapatnya rencananya di mana? Di rumah Pak RW. Cuma Pak RW enggak ada di rumah. Ya udah saya rapat sendiri di situ enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa lah, Pak. Saya supaya ada kerjaan, Pak. Saya sudah pamit sama istri bilang mau rapat, malu Pak pulang lagi. Ke karaoke aja, Pak RT. Hah? Ke karaoke aja. Pak RW, cakin karaoke. Oke. Ya, nanti. Oke. Suka kita karaoke. Jadi gini. Ini gajian ya. Udah tahu kita, Pak. Nah, paling segitu-gitu aja gajiannya. Iya. Kita udah 2 tahun, Pak, kerja sini, Pak. Oh, ini Sule. Ya? Ini Andre. Jadi begini. Ntar dulu, Pak. Ya? Ini apa maksudnya gaji saya tinggal segini? Loh, kan dipotong ini, utang segala macam. Ya? Ada izin, nggak masuk. Ada koperasi. Ya? Jadi apa? Ini, perincian. Pinjam hutang, ya, 500 ribu. Katanya buat kondangan. Ya. 300 ribu buat tur. Ya. Ya. Tidak masuk 2 bulan. Ya, ya lah. Salah lu juga. Enggak masuk sampai 2 bulan. Enggak, maksudnya. Mending berhenti sekalian kalau 2 bulan lu gak masuk. Ngapain lu masuk lagi? Lah gua males kan di sini gajinya kecil. Itu terima berapa? Terima berapa? 100. 100. Oh iya. Arisan kan 350. Masih utang 250. Gimana gue ini? Masa gue jadi maling lagi? 250. Gaji lu 1,5. 1,5. Banyak kasbon lu ya? Iya. Ya, Pak, saya kok cuma 100 ribu, Pak. Loh, emang gaji kamu 100. Oh iya ya? Ya. Saya cuma 100. Baru ya. Jadi gitu. Ini. Aduh.
Kalau ada mak, kok mukanya nggak enak gitu, nggak pernah enak. Harusnya kalau melihat muka kita nggak enak, dong. Bapak paham dong sebagai pemimpin itu jangan terlalu melihat ke atas terus, lihat ke bawah dong. Oh, iya. Saya tahu tugas security itu berat ya. Iya Pak. Menjaga keamanan lingkungan daripada perumahan ini. Ada rencana mau saya naikkan gaji. Posnya. Gua malas nih sama RT ini nih. Makanya kemarin waktu pencoblosan gua enggak datang. Iya. Oh, saya pilih RT enggak coblos-coblos. Saya cap-cip-cup. Jadi gini aja deh Pak, kalau memang gaji kita enggak dinaikin, kita mau gua kerja deh. Kita akan bicarakan dengan warga di perumahan ini ya. Karena kan gaji kalian iuran dari mereka. Mereka ini tiap bulan memang saya tarikin iuran. Enggak besar sih, cuma 5.000 satu kepala keluarga. Kita kan cuma ada 3 kepala keluarga. 15.000. Pak, hitungnya gimana sih, Pak? Sini orang kaya semua, Pak. Orang kaya semua harusnya Bapak paham dong. Ya, ya. Kita ini menyelamatkan nyawa orang loh. Berantem sama maling. Iya, iya, maaf. Tolonglah maaf. Bapak di maaf, salah saya. Bayangin Pak, kita saya salah siang kalau jadi malam, malam jadi malam, Pak. Siang. Jadi gini, nanti saya akan bicarakan dengan warga di sini supaya iuran untuk keamanan ini dinaikkan. Iyalah, itu gitu bicarain lah. Ya. Duitin center saya lah. Masa saya gajian nggak dapat duit dari warga? Oh iya. Bentar, saya telepon koordinatornya dulu ya. Ah, Pak. Telepon baru. Telepon baru di touch screen. Halo, berarakan gitu. Halo, Pak Dadang. Ya, ini ada pembicaraan dengan para security di sini. Bilangin mau mogok lah. Hah? Mau mogok tuh ngomong aja sama Pak Dadang. Ya. Iya. Ini Pak Dadang. Oh iya, Pak Dadang. Iya, ini mereka mau mogok kalau kita mau mogok Pak Dadang. Mau mogok. Iya. Jadi itu lagi mainan trompet. Oh. Ya. Yang rebus yang mana tuh? Ya, tolong nanti kasih tahu warga, gaji enggak naik mas. Supaya iurannya dinaikkan ya. Oke, terima kasih. Ya udah, saya bicarakan. Enggak naik, masih bercanda aja makan-makan kacang. Pikirin gaji. Iya, Pak. Ya udah, saya bicarakan dengan ya, ini Pak Dadang. Kita tutup di sini. Udah. Nggak usah mogok lah, kan keamanan nggak di sini. Nggak bisa, nggak bisa Pak. Pokoknya kalau gaji kita dinaikin, kita kerja. Betul, nih. Pak. Tutup. Jadi saya bicarakan dulu. Udah. Skak. Gaji, pikirin. Bercanda dulu. Iya, iya, iya. Ya, sudah, saya bicarakan dulu ya. Ya, ya. Cerain lah. Mesti digituin bro, kalau kita nggak mogok dia nggak bakal perhatiin. Nah itu kita. Dia, lu bercanda mulu, harusnya kita serius demi keluarga nih. Pokoknya kita mogok aja lah. Iya, udah. Diam aja lah. Biar aja orang nyuruh kita jaga. Bodoh amat, ada maling sama ada apa juga biarin aja lah. Terserah. Ada maling sinar jepit, lepasin udah. Pak, saya nemu handphone ini punya siapa Pak? Punya Pak RT. Pak RT. Pak, tolong Pak. Apa? Bodo amat. Cariin aja. Bapak ini di mana sih sebagai security keamanan di kompleks ini mestinya harus tahu dong. Loh, gaji kita. Dong. Gaji kita aja enggak dibakar-bakar. Iya. Ya? Segitu aja terus. Apa sama gaji? Ibu mikirin keluarga ibu kita gimana? Gimana kita? Loh, keluarga saya kita gimana? Udah bayar. Bayar berapa? 3 rumah cuma 5.000 seorang gimana? Ya itu urusan kalian, yang penting saya akan bayar. Bodo amat, lapor aja sama RT. Habis itu nanti, Pak. Rumah-rumah ibu bukan rumah kita. Dasar, security gak tahu diri. Loh, emang gak tahu kita mama diri kita sendiri. Ganti aja, gak usah di sini. Ganti aja. Silakan ganti, kalau ada yang mau di sini. Ini saya udah menggantikan 18 orang yang gak betah di sini. Orang mau diminta tolong gak jauh. Saya ini perempuan. Loh, emang saya bukan perempuan? Bukan lagi. Oh iya. Ya, maksud saya ibu saya juga perempuan, Bu. Saya ini perempuan, mau dimintain tolong gak mau. Awas kamu ya. Loh, biarin aja. No, angus rumahnya, no. Bagus, Bro. Kita harus teguh pada pendirian kita. Biar dia mikir. Iya dong. Laporkan sama Pak RT. Nah, wah, ini harus dinaikin. Ini bantuin kita tuh begitu. Awas, balik lagi gua hantem. Ngapain lo? Biarin aja, biarin. Misi, orang lewat. Oh. Usah. Kali minta didorongin. Nggak, nggak ada. Bawa aja. Bawa aja. Kemana arahnya, Pak, ya? No, sono. Kanan, sebelah sono. Makasih, ya. Pak. Assalamualaikum. Pakai bensin, motor ya, didorong. Motor didorong.
Kita nunggu hitungan sampai 5. Pak RT gak datang kemari lagi. Gue sih keluar, bro. Oh, enggak. Ya keluar, gue juga tolong keluar. Bareng dong. Biar gak stres lah, jangan iya, iya, dikit. Ada maling. Bodoh amat. Oh, bodoh amat sih. Lah bodoh amat, biar ada maling ada. Juga orang kita lagi mogok. Maling motor. Biarin aja. Saya tahu kalau ciri-ciri maling motor. Dia didorong dulu, begitu jauh baru dinyalain. Terserah. Terserah. Loh, kalian kan security. Lah emang security, ngapain kita maling dijaga-jagain segala. Biarin aja. Sebelum gaji naik, kita gak akan mengurusin. Aduh, saya kasih tahu ya. Di sini ada yang jaga. Di pintu masuk sana, gak ada yang jaga. Itu lari langsung motor. Biarin aja. Loh, saya kenal itu motor gak? Loh, biarin aja. Yang kenal bapak, kita mah kagak. Apa urusannya yang penting gaji naik. Gaji naik, saya maling kejar itu. Saya tahu itu motor siapa. Tolonglah, dikejar. Lah udah, kejar aja sama bapak. Orang bapak yang tahu, bukan motor saya. Lah biarin aja, emang motor siapa? Hah, motor kita? Orang motor kita di sini. Ada di sini tadi. Dia pikir motor dia. Nah itu, persennya. Motor kamu. Yang dimana motor kamu? Motor gua, bro. Lu mangkin di sini tadi? Iya. Yang tadi dibawa dong? Iya. Lu suruh bawa aja kata tadi. Lu gak ngomong sih, itu yang tadi maling. Gua kirain mau dorong. Ah!